Apa khabar subscribers dan kawan-kawan semua? Di awal tahun 2021 ini, mari kita sama-sama buat unboxing dan kesan pertama buat SE5 TB002. Model bilah ini adalah model generasi yang ketiga buat SE, tapi ini adalah SE yang pertama buat saya. Kotak bungkusan datang dengan berbagai-bagai pelekat dan kartu SE dan Randall Adventure Training, ya, bersama dengan bilah dan sarung kydex dan juga klip untuk lilitkan pisau pada tali pinggang. Reka bentuk bilah agak tebal 1/4 inch thick dengan paksi atau tangkai yang penuh full tank, disalut dengan jalinan serbuk yang tebal dan kasar ataupun textured powder coating. Sisik gagangnya menggunakan sisik 3D yang berlekuk. Panjang gagang 5.5 inches ya, dengan mata pemukul ataupun pomel. Ya, menggunakan besi 1095 ya, dan dirawan haba ataupun heat treat oleh Rowan ya, ke tahap 55 ke 57 HRC dengan menggunakan asahan saber grind. Sarung bilah jenis kydex yang digunakan SE gunakan sliding lock dan dilipat setebal 0.5 mm menggunakan kaedah Tyco design style untuk melekapkan bilah dengan lebih mampat tanpa sebarang detaran. Bilah pisau tidak mudah terkeluar dengan sendirinya dan kita dapat lihat kawan-kawan ya, mutu sarung kydex SE yang memang terbaik sekali. Klip plate belakang atau the backing plate diperbuat dari plastik yang keras ya, dia mudah dipasang ya, untuk kita gantung atau ikat pisau pada tali pinggang, abah-abah badan ataupun harness ya, dan juga bag ya, dengan secara selamat ya. Berat bilah dengan sarungnya secara keseluruhan beratnya ya, 604 gram, dan berat bilah pula tanpa sarungnya pula 464 gram dan akhirnya berat sarung kydexnya sahaja ya, cuma 140 gram. Panjang keseluruhannya bilah ini 290 mm ataupun 11 inci dengan bilahnya 137 mm 5.3 inches dengan panjang mata bilahnya 125 mm ataupun 5 inches ya. Dan ini kawan-kawan adalah sedikit perbandingan ya dengan bilah kepunyaan kawan saya. Ini model Tops Brakimo oleh Joe Flowers. Inilah kawan-kawan langsung dari kotak. Bilah pisau sudah sedia tajam dan siap ya, untuk beraksi sebagai alat kelangsungan hidup. Selamat bercuti kawan-kawan ya, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.